Recording. That's right. Recording start. All right. Rizky Moto Blog, ya deh. Tuh bang hacker ke bawah. Ya, yeah, let's go. Tuh temen-temen lu kenapa pakai pektok? Ya, yeah, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Satu kata, dua kata dong. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita sukses. Oke, okay, itu kata-katanya. Mas Tiger, Tiger nggak ada, habis sama kunci sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah, tabarakallah. Wih, gila guys, gua dua pokok mau desa airnya guys. Ini, berisik lu. Airnya, gua dua pokok mau desa, ya ampun deh. Kita kapan yang terakhir nih? 2008 nih, singkat ya lo? 2025. Mundur. Suara gua masuk gak di kamera lu? Ada dong suara lu. Masya Allah. Cara langsung ya. Benar-benar dengar gitu gimana suara bagusnya Ones gitu guys ya. Gila Dragon. Nes gantian ngomong Nes. Ya tadi gua mulai ngomong. Gua lagi benerin spion. Oh benerin spion. Ah Nes nih lihat kamera Xiaomi gua nih. Tuh. Itu kamera bersejarah ya. Iya, kamera legend ini dari gua kenal lu juga masih ada, Pak. Oh, ya dari 2018. Iya. Jadi guys, ini dia Rizky Moto Vlog ya. Akhirnya kita ketemu Enes ya dari 2018 kalau enggak salah kontak kita Enes ya. Iya. 18 sama 19 gitu, dua vlog bareng. 18 cuy, gua R25. Iya. Lu pakai apa tuh? Gua ke Pixen, Pak. Pixen legend gua porong. Pixen lu mana sekarang? Ada di Tanjung Duren sini Jakarta Barat tuh gua pajak. Ingat enggak Pak, kita kayak dulu niat banget tuker pindahin data tuh Bang lu. Di upload, di download ya Allah. Iya, bener-bener sampai bergiga-giga. Kita lulus dulu kali ya. Iya, lu aja yang pimpin jalan, gua anak baru. Jadi teman-teman, aku di ospek di sini ya. Wih, di ospek sama Bro Rizky ya, guys. Iya. Iya, tapi gua mau Willy dulu, mau Willy dulu, Nes. Iya, si paling Willy. Tangannya doang yang Willy ya kan. Jadi guys, Abang Rizky ini kayak ayahnya bocil Indonesia juga nih, termasuk kayak Abang Winda Basudara. Iya. Benar. Tapi sebenarnya Bapak bocil itu sebenarnya ada guys di motor sekarang. Iya, lu. Bukan Akang MP. Oh, Akang MP juga. Iya, itu dia the master godfather of the bocil Indonesia yang suka Masya motor. Masyaallah. Iya. Keren-keren. Jadi ya akhirnya ya kita bisa ngobrol secara langsung tanpa harus nuker data, tanpa harus nunggu download. Oh iya. Gitu. Om Akang MP itu yang pakai motor R1 itu ya? Iya. Yang warna biru. Ini tips tutorial gila pada dominnya kan. Iya Allah. Gila pada dominnya kan. Gila itu karakter gue Nes. Lo sebut karakter juga Nes di sini Nes. Karakter gue apa ya? Apa gitu? Nah, lo masih bisa buat konten-konten modusi cewek gitu masih Nes? Woi buset bahaya bini gue. Maaf ya bang. Sayang, ini Rizky sayang ya yang pengen ngerusak aku sih Rizky yang. Ya enggak Mbak, maaf Mbak. Emang kita kadang-kadang itu bawa suasana memori waktu kita masih bujang. Masih bujang. Iya, Mbak tahu enggak? Kalau Mbak pengen informasi tentang Ones, kabar-kabar aja Mbak, nanti saya kasih tahu. Allahu Akbar. Aduh, hai. Nes, padahal Nes. Ya Allah, kita enggak nyangka kita udah nikah juga ya, Nes ya. Iya. Udah dulu ngejones kan yang ngejomblo sedih-sedih hancur hati. Iya, gitu. Curhat bareng. Kalau malam bisa story sakit guys, enggak ada yang merhatiin ya kan, Ones kan di kamarnya itu inget banget gua, kamar yang gelap itu. Inget banget gua. Lu galau kan? Gara-gara siapa kemarin cewek itu pernah lu galau cerita? Ya itu gua gara-gara jadi itu kan gua jadi YouTuber. Yang ketikung dulu itu loh ya. Oh iya ketikung. Iya gua dulu ketikung sama temen gue sendiri, terus gue jadi YouTuber alhamdulillah. Terus akhirnya gue nemu jodoh itu dari dompet sama HP. Keren juga jodoh lo ya. Aduh batu. Ki, gimana Jakarta Ki? Keras ya. Keras Pak. Jadi benar-benar pengalaman yang bakal ngajarin lu di sini sih. Iya. Dan untuk pertama-tama pindah ke Jakarta,
ya berteman kepada siapapun tanpa harus memandang kasta, tanpa harus memandang pakaian, tanpa harus memandang berapa gajinya, tanpa harus memandang circle. Itu pertama yang harus lo lakuin di sini. Oke. Okay. Gitu, oke. Okay. Dan kedua, walaupun lo subscribernya gede, lo nggak boleh sombong. Terus yang ketiga adalah humble to everyone. Nah itu pesan gue untuk lo, untuk kita semua. Gitu, aduh, ya. Humble ya, udah. Gue yakin sih guys, ya honest sama gue, samalah. Honest juga sama Amblo Rizky juga samalah. Humble to everyone lah pokoknya. Kita pokoknya mah tetap tim humble to everyone ya. By the way, bentar. Ini kita kemana nih? Udah ikutin aja. Emang tau jalur? Gak tahu gue, ini pertama kali gue di sini. Ini gue mempermudah hidup lu, nanti lu pulang Jakarta Barat deket. Mempermudah hidup gue. Kata-kata lu itu. Iya, Pak. Kayak gini, Pak ya. Batuk, Pak Haji. Gue lihat lu ngedit sulit ya. Banyak banget ya, sumpah. Gak apa-apa, kita kan edit tim sulit, Pak. Tim efek. Bentar. Kita kiri, Pak. Kita kiri, Pak. Lu bilang dadakan mulu ya. Ikan gua udah ngesen, Pak. Lu enggak lihat sen gua. Awang, kenapa lagi, Pak? Kamera lu belum hidup. Bentar, gua ngidupin kamera lu, kita ke pinggir dulu. Astagfirullahalazim, Ones. Ya Allah. Ke kamera spion aja, ke kamera spion. Kamera spion. Iya, kamera spion. Lu enggak mau jadiin konten tuh cewek-cewek dalam tong. Dalam tong itu. Dalam angkot. Aduh, kamera gue. Ya Allah, sabar, Pak. Temen gua ada masalah hidup sama kameranya. Itu yang Z800 tuh standar tuh, bilangin standarnya. Bukan standar, Pak, itu memang ada lubang pembuangan radiator, Pak. Motor juga ada. Ya ampun, Nes. Semua motor ada pembuangan air radiator, Nes. Gua kira Nes, ngapain sih, ampun, Nes. Gua kira standar, ternyata selang air radiator. Gua mau ngeracunin Ones pakai NJSA, guys. Oh, helm. Iya, biar lokal prep. Gua udah enak sama ini. Nah, udah record. Oh, ya udah. Itu buat thumbnail lah, Ones, tuh. Gila, motornya R6 guys, ganteng sekarang guys. Amin. Gila, Drone Dragon. Kamera biasa kayak Xiaomi gue, Bi. Ngeselin. Kalau Xiaomi gue lemah sawat, kadang ngeselin. Masalah kamera. Orang lagi ngerekam, kadang-kadang layar ke bawah. Udah siap, Nes? Iya, bismillah. Gimana kalau kita kepik, Ki? Kepik? Jangan bilang motor lo mati. Enggak. Emang kayak gitu, agak lama, motor tua. Oh, emang gini. Oke, ntar udah, bentar. Hah? Hai, Mbak. Hai. Ya, Ari. Abang. Lu mau kepik, Pak? Jauh banget, Pak, gua. Ayo udah. Enggak bisa lama, ada orang tua di rumah gua, Pak. Oh, ya udah. Kita di sini-sini aja. Mau aja sih, cuma gimana ya? Itu apa lu enggak tahu kehidupan keluarga ya, Pak? Kita lewat SCBD dah. SCBD enggak belum bisa, Pak. Masih ada Car Free Day, Pak. Bisa. Iya, tapi kalau enaknya sih Pak Sudirman udah bisa aja, Pak. Ya jadi ada. Nanti ini kita pulang nih, kita lewat Sudirman. Ya, lu pokoknya ya, lu apa? Nanti lu lewat SCBD, lurus. Ya. Lu kenapa kagok gitu sih, Pak? Kalau apa deh, ngomong-ngomong. Kenapa? Iya, lu kagok kalau ngomong, kenapa sih? Gua tadi lagi perhitungan pengen nikung. Oh, pengen nikung. Iya. Apa? Lu hitungannya udah berapa lama di Jakarta, Ki? 1, 2, 3, 4, 5, 2 tahun. kita kiri ya. Iya. Nih lo kalau mau nikung di sini, tapi hati-hati ya. Hati-hati, Pak. Lu belum tahu jalur banget kan? Enggak tahu banget gue, sumpah. Ini kalau mau nikung di sini, hati-hati ya. Nikung sini. Iya, nomor ini. Hati-hati, ingat. Enggak tajam, Ki. Ini tajam nih kalau lu keput. Tuh, tajam nih tuh. Makin tajam. Enggak tajam. Kita coba, pakai miring motornya tegak ya kan. Allah. Seru ya, baru kali ini kan lihat konten Ones ketawa-tawa. Iya lah guys, hai guys. Kalau Ones kan kalau lagi ngonten ya guys, aspalnya bagus banget ya guys. Aspalnya bagus banget. Wow, pohonnya bagus guys. Lihat tuh suara motor. Oke guys, wah keren banget nih guys. Gila, ayo lagi ngomong. Kalau berhenti kan suara motor terus guys. Ini gue yakin dari komen ya kan. Gue yakin dari komen. Bang, itu mulut tolong berhenti dulu ya bang. Saya pengen dengerin suara motornya bang. Emang harus digituin ke? Iya kan waktu itu banyak, Pak, yang kita dual vlog. Anjir cerewet banget nih orang, gue lagi fokus ke suara motornya Ones. Ya Allah. Tapi bagus, ini orang humoris parah dia guys. Rame orang. Tapi orangnya mudah sedih guys. Mudah sedih ya, dia. Mudah sama gua, mudah sedih. Mudah galau. Oh, gua enggak. Gua mah diam. Galau bapak itu.
Bapak kagak galau. Hei, mana instastory Bapak itu? Tolong keluarkan. Hei, gua mau lihat gedung-gedung dong, Ki. Bawa gua, Ki. Ajak gua. Iya, ini masih CFD, Bapak. Oh, masih Car Free Day. Car Free Day itu selesai jam 10. Ini udah jam 10. Ini masih jam 10:30. Iya, sempat kalau sampai sana. Lu mau benar-benar lihat gedung Sudirman? Iya, gua mau lihat Monas gitu. Oh, oke. Okay. Oh, Monas. Monumen Nasional. Monumen Nasional. Emang lu dari kemarin-kemarin belum pernah ke Monumen Nasional? Sumpah belum. Gua anak rumahan. Tapi agak ngeri sih, Pak, kalau jam-jam segini, Pak, apalagi hari Minggu, Pak. Ngerinya apaan? Macet apa tracing, Pak? Kalau itu daerah kalau kita nyebutnya daerah merah ya, karena dekat pemerintahan dan semacamnya. Oh gitu. Gitu. Oh, so kemes, tetes. Nah, ini gua kecepatan segini nggak apa-apa ya? Kencengin aja. Gua nggak. Kalau terapan gua nggak bisa kompetes. Itu kalau kompetes apa? Pak. Banget sama Power 25, R25 kayak humble to everyone. Woi, dia kagak tahu guys, dia kagak tahu gua bawa R25 kayak gimana di Kalimantan. Kayak Power 25 kan humble to everyone gitu ya, sopan gitu. Pas ganti R6, wah. Tapi pesan gua hati-hati ya, Pak, bawa moge. Iya. Ya lu kan sering bawa moge sih, Pak. Tapi milik sendiri itu biasanya lebih enjoyable banget. Enjoy lah. Gua kan biasa, jadi teman-teman yang penonton Rizky, aku tuh biasa moge tuh di Kalimantan tuh dipinjemin semua. Walaupun gak punya tapi udah nyoba semua. Dari ya semua dari hedon sampai yang paling hedon. Astagfirullahaladzim, Nes. Cuma minjem ya, dipinjemin. Lu lagi lagi astagfirullah, ya Allah, Nes. Kenapa? Ya Allah, itu masih ampun. Ya Allah, Nes. Kenapa? Ya Allah, itu Nes, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kagak lihat gue. La ilaha illallah, tuh Bapak bikin macet, mobil mundur, astagfirullah, gue kira apaan. Oh, kaget gue. dalam pikiran gue tuh cuma dua. Ini Rizky, kalau nggak lihat cewek cantik atau kecelakaan. Dia tahu Bapak mundur, bus. Ya, kita ke Sudirman dulu ya. Let's go. Bismillah, habis Sudirman langsung ke Jakarta Barat. Terus jam 12 kita balik ya. Ki, lu pernah ini gak, Ki? Kayak ke diskotik, ke klub malam gitu di apa namanya? Apa? Senop. Ah, bohong lu. Mana pernah, Pak? Gua di circle yang alhamdulillah, Pak. Hey, kemarin lu di IG story di close friend itu di mana tuh? Ngapain, orang juga gak akan percaya lu ngomong kayak gitu. Lu close friend gue kemarin. Ngapain, Bang? Lu yang sering buat instastory pertemanan yang warna hijau khusus untuk galau lu sendiri. Gua doang yang baca. Tapi, enggak, gue bercanda, guys. Rizky ya, enggak, gue emang ada juga gak pernah galau, guys. Enggak, maksud gue, lu nggak ke klub malam itu loh. Maaf Ki ya, maaf Ki keceplosan gue, astagfirullahaladzim. Ya, ya Allah. Bunda sayang, enggak saya, enggak benar, sumpah. Enggak, bohong, honest, bohong, sumpah. Jadi kalau Rizky ada keluar malam, itu pulangnya jam 1, itu tuh. Gue jadi inget, gue jadi kangen ke bahasa Kalimantan lu, ntar. Iya, aja. Hadang. Ada bahasa yang gak gue ngerti, guys. Hadang istimewa. Nih banyak anu lah, banyak mobil. Kita ini sandet kena jalannya. Lo ngerti gak? Gak ngerti gue. Sekali lagi gue keluarin bahasa Thailand gue kali ya. Pusing kepala. Kita ke kanan, Nes. Kanan ya. Sesuai permintaan lo ke Sudirman nih gue arahin. Oke. Jadi teman-teman yang nggak tahu bahasa Banjar tuh campur bahasa Jepang ada. Oh gitu. Iya. Oke. Percaya. Gak bisa, Mas. Astagfirullahaladzim. Nes, gue udah percaya sama lu, Nes. Astagfirullahaladzim. Selin. Oke, guys. Sudah hap. Nengham nalai, eh. Nengham nih, Ones. Mencoblong, nengham. Uy. Nengham lain, nengai. Astagfirullahaladzim. Ones mau coblong, uy. YouTuber. Nengai. Lap lew. Ketika dulu, tapi lu kemarin seneng ya dibawa orang ke Thailand, keren loh. Alhamdulillah, Pak, itu rezeki, Pak. Gue cuma bawa badan sama kamera, Pak. Buset. Ya kan semuanya dibiayain, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya Allah. Gila, ini mobil keren banget ya. Nes, kanan, Nes. Let's go. Ya Allah, Rizky.
guys, mohon maaf guys, teman abang ini kalau nya udah habis obat kayak gini. Kalau udah dipanggilin abang ya. Iya, abang-abang gitu. Abang-abang, kalau gue udah panggil bapak, Pak. Bapak ya. Iya, bapak kayak gini, Pak. Iya, Pak. Iya, benar. Gua kan gua kan masih jalan 19, Ki. Oh, alah. Iya. Tapi muka lo awet muda ya, Nes ya. Ya emang gua umur muda 19 tahun, kakak percaya ya, astagfirullahaladzim. Kau mah lebih baik denger lagu Nes daripada lu ngebohong. Kita kemana, Nes? Aduh, gak percaya dia, guys. Emang gak percaya, semenjak kapan umur 19 tahun, Nes? Lah. Lu kan udah kepala 3. Mana ada? Tuh kan, kepala 3. Dia nih, guys, fitnah. Nih, abang ini gak ngerti lampu merah ya? Coba hijau loh, Bang. Gak apa-apa, sabar. Gak apa-apa, sabar. Sabar aja. Kita kan lagi ngerekam, harus sabar. Sabar aja udah. Gue yakin nih, Ones, kalau matiin kamera. Kamu nih kagak ada itu Seno, susah ya. Apa? Dia pakai Pektok. Iya, dia kan grupnya Pektok, kita Sena. Tapi emang sih literally circle permotoran di Jakarta pada pakai Pektok sekarang katanya. Iya, Pak, pada ditinggalin sekarang. Sena itu hanya untuk kaum-kaum yang tahun era kapan gitu, era 2020, 2021 tuh. Kita kanan, Pak. Siapa tahu kan ada yang pakai Sena. Kanan, Nes. Iya. Tadi dulu ngobrol ya, nanti gue kasih tau lu kalau bahasan lagi. Kita kanan ya, ini gue arahin ke kota-kota nih, Nes. Beli dua maksud gue, beli dua, Ki. Iya, dan nanti kita cari endorsan aja. Gue kagak ada yang endorse kayak. Nah, buat kawan-kawan semua yang mungkin brand-brand terkenal butuh influencer, langsung aja hubungi Ones, email tertera di deskripsi ya, guys ya. Jadi guys, gue yang di endorse, gue yang bayar orangnya. Bercanda aja. Itu kayak ada sindiran pribadi itu. Kenapa itu? Siapa cuy? Emang ada peran kayak gitu? Gue ngelawak anjir. Kira lu nyindir anjir. Aduh ini nih. Emang lu pernah, Pak, kerjasama tapi lu yang bayar? Gimana sih, Pak? Ada. Gue kerjasama bayar pernah. Gue mau ngisi bensin kan kerjasama juga tuh. Gue kamerain bensinnya sama anunya. Gue yang bayar. Lucu banget ya candaan orang luar ya. Kurang ajar. Lucu banget candaan orang luar, sumpah. Kita ketawa dulu, guys. Kita piring dulu, guys, ya. Gila. Awas, Nes, licin, Nes, marah-marah, Nes. Oh, licin lah. Hati-hati. Nah, lu piring lah, coba. Mayat kan, thumbnail kan. Nah, kuat. Biarin lu, istri lu lihat di take down itu motor brand ya. Aduh. Sengaja tadi gua pancing aja dari istrinya ngeliat kelakuan suaminya, guys. Sayang, hey. Maaf ya, gatel sayang. Iya, enggak apa-apa, kabar-kabarin aja tuh motor jual lagi. Gatel. Ini gua arahin Sudirman ya, sesuai permintaan bapak ya. Iya, mau lihat gedung-gedung. Oke, mau lihat gedung-gedung. Ih, sama kayak gua waktu pindah ke Jakarta, gua lihat Sudirman seneng banget kayak ngeliat gedung-gedung tuh. Gila, boy, gedung banyak banget. Di rumah gedung amat tinggal siapa ya gitu. Gua kayak gitu dulu. Rasa pengen piknik gua di bawahnya gitu. Iya. Bercanda. Ya Allah. Rasa kayak pengen nyantai dulu di bawahnya ngeliat bawah atas gitu, gila. Gedung tinggi banget gitu. Ini kok rame ya? Biasa ada apa? Ini Coldplay. Coldplay emang kapan, cuy? Coldplay kata bentar lagi, Pak. Gak ketau gue, kemudian mati lampu. Anda belum pernah diserang sama fans beratnya loh. Kikaki bagian itu, kikaki tolong, Ki. Gak apa-apa. Lu aja lo, YouTube lo kena report gara-gara lo doain mati lampu kan. Iya. Gara-gara doain mati lampu dong. Ya Allah. Kok macet ya? Nah inilah, Nes. Lo udah ngerasain macet-macetan Jakarta kan? Wah, gue pernah sore di arteri hari Jumat, bayangin. Nah, jadi bapak mungkin kayak, gue mau nyore, kayak di Kalimantan gitu kan. Ternyata gak bisa. Jangan sekali bapak-bapak lakukan itu di sini ya. Tolong, Pak. Apa namanya, jalan arteri ada? Apa? Iya. Pokoknya bapak, intinya pas saya kasih tahu bapak jangan sekali-kali sore hari riding pada sini, Pak ya. Widi, ini mau apa, Nek? Ditilang saat. Mobil bak itu, Pak. Gak boleh, Pak, kalau jam segini, Pak, lewat situ, Pak. Oh, mobil bak, gak boleh. Mobil bak. Bapak jangan langsung menjustifikasi polisi dong, Pak. Waduh, ya kan? Hei, Ki, lu jangan mancing, buset. Buset. Kaki bagian itu, kaki. Aduh.
Pak polisi, diam Pak polisi. Enggak, Pak. Saya warga yang baik, Pak. Aku anak baik-baik dari Kalimantan, Pak. Iya, Pak. Baru main di Jakarta, Pak, ini, Pak. Kita kirim aja sesuai permintaan lo, gedung-gedung lo kirim lo, gedung lo tuh. Nah, tuh. Kelihatan banget kampungnya ya, gue. Oke, ini dia pemirsa, kita kiri. Apa yang harus kita lakukan? Lihat kawan kiri hanya peluris kita perlakukan ke yang lain. Ini dia pemirsa, hanya peluris kita perlakukan ya. Tuan, gila, pada dulu dengan gila. Lu cocok jadi host pemain apa? Host itu, caster. Caster. Iya, namanya ya, lu tau gue tuh ya. Yang nge-gambling gitu loh. Jadi caster. Iya, imam. Jadi caster. Tuhan. Apa sih lelang anjir, lelang bahasa Inggrisnya apa lupa gua. Nah, nih Sudirman ya guys ya. Oh, gua first time lewat sini nih. Iya, tadi ini masih 941 nih. Apa 941? Iya, kita nunggu dulu sampai jam 10. Oh. Nih, entar lagi dibuka nih gerbangnya nih. Gimana? Ini yang kan ditutup nih gerbangnya nih. Depan ini kan ya kan Sudirman nih. Nah, kita tunggu di sini sampai jam 10. Eh, orang gila beneran lu. Ah, jadi jalannya gimana lewatnya? Lewat sini kagak bisa ternyata. Oh, wah, bisa sih. Bisa sih, Pak. Bisa. Soalnya gue udah ngasih tahu tadi, gue mau lewat, gue bilang buka ya. Yang ada apa-apa dituntut, Pak. Keren sih pemerintahan Jakarta sih, kayak ngadain apa Car Free Day. Oh, kiri ini. Kita ke kanan ya, sayang. Oh, ke kanan. Kanan ya, guys. Oke. Kanan. Terus kanan? Kanan lurus lagi tuh, masuk sini. Ya, silakan Pak, turun Pak. Kita kiri ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mata Ones, jaga mata. Nes, sudah punya istri Nes. Jaga mata kita. Nah Nes, kita nunggu di sini Nes sampai jam 10 Nes. Di depan ditutup. Kita lewat mall dulu Nes. Oh ya udah. Kalau mau ke bisa kok masuk sini, tenang aja. Lu jangan tahu sensi doang. Di sini juga ada parkiran moge nih. Mana? Di sini. Ini. Oh, Senayan Gate. Iya, emang udah boleh lewat. Belum boleh kan? Masih ditutup. Waduh. Ya udah. Oke, Pak. Gue yakin temen gue dua bingung ini. Gue yakin dalam hati mereka ini orang mau kemana sih? Oh, sih ada parkir moge juga. Lu ya. Jangan bilang ninja 2,5 ya motor lu ya. Lu jangan mempermudah, mempersulit hidup kawan lu ya, tolong ini. Tunggu 10 menit lagi. 15 menit lagi, guys. Ini cuma di Jakarta gue yang mau panas-panasan, kayak gue di Kalimantan literally kagak mau panas-panasan gue. Iya, deh. Di Kalimantan tuh panasnya panas banget. Tapi riding bisa kan? Iya. Di Kalimantan kelebihannya jalan lempeng, tapi panas. Iya. Sama kayak di Thailand panasnya. Gue yakin, Pak. Sama kok. Lajur khatulistiwa kan? Yeah. Jalur, lajur. Kita nunggu sampai jam 10 di sini ya. Di mana? Di bawah. Di panas sini. Astagfirullah, mau ngapain? Duluin. Enggak, jangan turun. Kita atas motor. Oh. Ya Allah, motor gue dipanasin. Gak apa sih, tadi panas juga sih. Neduh dulu guys, ini guys. Lihat gue masuk semak nih. Ngapain masuk semak? Ntar gue ngasih tau teman-teman gue dulu biar gak bingung guys. Ini jam 9.40 44 15 menit lagi. Ntar dulu gue matiin kameraku dulu. Oke, itu kita lanjut lagi udah di Senayan ya. Ini parkirnya di sini Pak? Di sini? Iya. Oh, situ tuh. Situ. Oke, baik. Kesian bapaknya tuh ngarahin. Mas Pak, winglet lu, Pak. Gua pernah pakai winglet kayak gitu, Pak. Kenapa patah? Lepas. Lu, Pak. Dibaut. Harus dibaut sih, Pak. Lu pakai lem doang kan? Tadi lu, Nes. Lu lihat ke atas gua, Nes. Hah? Cuma, Nes, atas gua, Nes. Udah lah, biarin. Itulah, gua gak pernah pakai tas riding. Balon. Wah. Ya. Temen gue humoris ini. Oke, okay guys, be right back. Dadah. Tanes ya, sesuai permintaan lo nih jalur dari ujung. Oke. Ya. 10 menit lagi kita nunggu di dalam aja ya. Gue kebakar nih gue nih. Tapi sehat sih matahari pagi kan ya. Gak apa-apa, ntar lo paling hitam di sini. Enggak lah. Oke, lucu banget mobilnya. Iya dah. Oke okay guys, kita break dulu ya sejenak. Ini Rizky sama teman-temannya. Ada jet 800, jet 900. Nunggu Sudirman Pak, bentar lagi aja Pak.
Lu kamera gua, lu bawa juga semuanya? Enggak, gua tinggalin. Ini cuma bentar dong, Pak, kita sini. Oh ya. Udah. 9. Kangen lah Cidiman gua. 9.47 ya? Lu udah cepet, ini tuh jamnya. Enggak ada yang sama. Kamera di sini aman nggak? Aman. Oh, aman. Kita di sini doang soalnya. Ya biar, insya Allah kepanasan nggak apa-apa kali ya. Apanya? Tadi kepanas. Itu, apanya? Ini juga dari 360. Aman lah ya. Aman. View aja loh. Ini tadi view-nya bagus, Nes. Iya. Yeah. View banget soalnya cuma lo mau kita doang lewat. Terlempeng-lempengin aja. Ini nyala. Enggak. Ini nyala. Nyala. Enggak, gua mati. Ini punya gue. Iya, halo. Ya udah.